Syekh Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus al-Akbar itu, karena saking cintanya dengan Imam Ghazali, itu pernah beliau itu membuat sayembara. Sayembara apa? Sayembara barang siapa yang bisa menuliskanku, ya kan, kitab Ihya sebagus-bagus tulisan, maka aku akan berikan kepadanya hadiah apa yang dia mau. Terserah hadiahnya apa, minta apa, saya akan kasih. Ada salah satu syekh guru di sana, luar biasa, ya kan, dia menulis kitab Ihya itu dengan tinta emas, ya kan, dengan kulit unta yang bagus sekali. Kemudian di apa, kulit unta tersebut dibersihkan dari segala najis. Kemudian apa? Kemudian dia tulis kitab Ihya itu dengan tinta emas. Sebagus-bagus tulisan. Kebetulan beliau itu pintar nulis, khotot, pintar nulis dia. Selesai sekian berapa bulan selesai, karena kitab Ihya itu besar ya, banyak mujalladnya. Jilidnya itu banyak. Ada jilid 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis dengan apa? Ditulis dengan tulisan tangan. Kalau kita copy paste, ya kan, gampang, simpel ya. Kalau ada orang apa nge-share, ah gampang, ditandai, teruskan, terus ya, belum tentu diamalkan, ya kan? Gampang, simpel kita kan? Makanya sebelum copy paste, kalau bisa amalkan dulu, jangan asal copy paste. Tetapi nggak apa-apa, daripada orang yang tidak apa, tidak pernah membagikan. Ini copy paste membagikan, tapi kalau bisa, ente amalkan. Kalau orang-orang soleh terlebih dahulu, dahulunya bagaimana? Dia tulis itu, menulis, dilihat untuk kitab Ihya, ditulis satu persatu dengan kitab apa? Dengan tinta emas. Syekh Bakathiri. Sekian berapa bulan dia selesaikan itu kitab Ihya Ulumuddin, diserahkan oleh siapa? Oleh Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus untuk ditunjukkan, ya Habib, ini saya sudah selesai menulis daripada kitab Ihya. Dilihat, luar biasa dia punya tulisan. Ya kan, dilihat dari tinta emas, dari kulit apa, jilid kulit dari kulit montah. Maka Syekh apa namanya, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus mengatakan kepada Syekh Bakathiri yang menulis dengan tinta emas tadi, sekarang ini mau minta apa? Saya minta enggak banyak, Beb, katanya. Saya minta masuk surga sebelum saya mati. Saya ingin melihat surga sebelum saya mati. Ya kan, permintaannya dahsyat ya. Pengen masuk surga, kepingin melihat surga sebelum dia mati. Oke. Abdullah bin Abu Bakar terus mengambil jubahnya beliau. Jubah, ya kan? Jubah hijau kalau dia pakai itu. Kan lambang hijau itu lambang buat Ali terus, itu enggak boleh yang lain. Ya kan? Dipakai, ya kan, jubah itu. Kemudian ini komnya ini kan agak besar. Ya kan? Sini ente. Kepalanya langsung diambil sini, dimasukkan ke dalam sininya beliau ini. Sininya apa? Di lengan jubahnya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Ketika dimasukkan itu, Syekh Bakathiri itu keenakan melihat surga serta isinya. Bisa melihat bidadari yang cantik-cantik, melihat telaga-telaganya Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari buah, yang terbuat dari pada, terbuat dari susu, terbuat dari air, terbuat dari madu, terbuat dari ini dan segala macam. Oh, melihat keasikan sudah. Katanya Syekh Abdullah bin Bakar itu diambil kepala, wis-wis cok suwe-suwe. Tok no maneh. Ya kan? Sudah puas ente? Alhamdulillah katanya. Ya kan? Berkat apa? Berkat karena kenapa? Karena beliau itu menulis dengan tulisan yang bagus, menulis dengan tulisan yang cakep, ya kan, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu.